السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة التكاثر menjadi salah satu jalan keluar untuk muhasabah diri. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Salah satu yang akan kita semua bertanggungjawabannya di hadapan Allah, segala nikmat yang kita sudah dapat, termasuk nikmat umur dalam keadaan sihat wal afiat, tapi belum sadar, belum kembali, belum memohon ampun kepada Allah, belum menjadi orang-orang yang lebih baik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang buruk. Mari kita sama-sama sucikan diri kita. Kita memohon ampun kepada Allah, kita insya Allah menjadi lebih baik. Mudah-mudahan diberikan karunia dan kemuliaan dalam muhasabah diri.